telah melewati 6 etape event balap sepeda internasional Tour de Singkara 2013. Akhirnya ditutup di Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi stage ke-7. Sebanyak 87 pembalap dari berbagai negara ambil bagian pada stage terakhir ini. Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi lokasi Star Stage 7 benar-benar menjadi penutupan yang spektakuler dengan dihadiri ribuan masyarakat. Tidak heran memang lokasi Star yang dipusatkan di depan kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang memang memiliki magnet keindahan alam yang tidak dimiliki oleh lokasi TDS sebelumnya. Keaslian dan pesona alam di sekitar kantor bupati yang menjadi jalur para pembalap tentu memberikan kesan berbeda bagi para pembalap dan juga pengunjung. Bahkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sabta Nirwandar mengaku tidak menyangka pelaksanaan TDS di Padang Pariaman semeriah ini. Sabta Nirwandar mengaku sepanjang pelaksanaan TDS di Padang Pariaman yang paling meriah. Beberapa keunggulan TDS di Padang Pariaman yakni keindahan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Untuk itu, Sabta Nirwandar sangat mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah Padang Pariaman yang telah mempersiapkan pelaksanaan TDS dengan sangat baik. Saya sih bagus sekali, banyak sekali di Padang Pariaman juga sangat ajeng. Ada apa baliho yang besar dan seterusnya itu sangat antusiasme masyarakat ya. Dan tentunya pada kesempatan ini mohon Padang TV menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat, kami dari panitia provinsi Sumatera Barat dan juga tentunya dari Kementerian Parekraf dari seluruh Pemda mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sangat kondusif, sangat bekerja sama dengan kita sehingga tur bisa berjalan dengan baik. Tanpa dukungan mereka tidak akan mungkin Tour de Singkara ini sukses. Dan untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga kepada semua. Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim menilai Padang Pariaman merupakan lokasi yang terindah dan termegah dalam pelaksanaan TDS. Selain itu, pelaksanaan TDS di Padang Pariaman merupakan satu-satunya lokasi TDS yang dipusatkan di ibu kota pemerintahan. Senada dengan Muslim Kasim, pujian terhadap kesuksesan TDS di Padang Pariaman juga datang dari Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Burhasman Bur, yang menilai Padang Pariaman mampu menjawab tantangan besar menggelar event balap sepeda internasional.
antusias masyarakat, terus juga infrastruktur yang kita lalui cukup bagus. Yang mendukung sekali adalah cuaca ya. Jadi selama racing itu, selama perjalanan itu tidak ada cuaca yang betul-betul mengganggu. Hujan ya, hujan-hujan rintik saja sekedar membantu para pembalap. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut pemerintah provinsi, ini adalah event promosi. Ini bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana membenahi destinasi, meningkatkan atraksi, membuat daya tarik lebih kuat lagi sehingga orang datang berulang-berulang dan berulang. Maka melalui Tour de Singkarak kita mempromosikan itu sebagai salah satu keunikan Sumatera Barat. Bagus, karena apa? Dia memperkenalkan lokasi pusat pemerintahan dengan sedikit keunikan, ya, landscape yang bagus sekali. Sehingga kita coba juga mendaratkan helikopter di situ. Saya kira ini bagus bagi Padang Pariaman sebagai sebuah ibu kota kabupaten yang baru, mengenalkan kepada masyarakat dan di dunia luar bahwa dia punya pusat pemerintahan yang bagus.